guys, jadi aku mau bikin cumi budek ala Farida Nurhan. Jadi bahan-bahannya ada bawang putih, bawang putihnya ini bawang putih bacem. Aku pakai bawang putih bacem, ada bawang merah, ada lengkuas, ada sereh, ada daun jeruk, ada pete, ada tomat, ada daun bawang, dan cabai giling. Nah, ini cuminya ya. Oke, langsung aja kita masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Hari ini aku tadi habis masak cumi budek ala Kak Farida Nurhan lagi, karena setiap resepnya itu enak banget guys, jujur. Jadi ini tuh aku masaknya tadi pagi, baru bisa mukbangin sekarang. Langsung aja kita tuang ya. Wow, jadi ini tuh udah aku angetin sebentar, terus nasinya juga panas, mantep banget pokoknya. Oke, teman-teman yang mau tahu cara masaknya gimana, bisa lihat video aku sebelumnya ya. Dan maaf banget cara masaknya kurang lengkap karena aku nggak nge-record tadi. Jadi aku tahu resep ini tuh dari videonya Oh My Farida Nurhan. Jadi kita makan, aku udah cuci tangan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Selesai waktunya kita makan. Kita cobain cuminya dulu sama ini tomat hijau. Wow, ini tuh baunya harum banget. Tada. Petenya. Pakai timun juga.
Alhamdulillah guys, aku udah kenyang banget. Ini tuh enak banget pokoknya. Kalian wajib cobain cumi budek ini, tapi aku bikinnya kurang pedes ya guys, karena aku cuma pakai cabai merah sama cabai rawitnya dikit, aku giling, nggak pakai cabai yang diiris-iris. Jadi tergantung selera kita aja. Jadi ceritanya tuh aku pengen banget makan ngeplok by Omay, tapi pengirimannya belum bisa sampai keluar Jabodetabek. Karena aku di Jawa, aku bikin aja sendiri. Nanti kalau aku udah ke Jakarta lagi, aku mau coba order ngeplok by Omay. Aku mau cobain dan aku mau review. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Oke teman-teman, see you on next my video. Bye-bye.